آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Pada petang ini kita dapat meneruskan kajian kita tentang sebuah surah, iaitu surah yang amat penting lah. Surah yang amat penting bagi setiap Muslim kerana ia merupakan tunjang kepada seluruh maksud hidup kita lah, iaitu akidah. Kaitan dengan akidah yang akan dibawa pulang oleh semua manusia nanti. Dan inilah satu-satunya perkara yang akan dihisap oleh Allah, yang menjadi penentu kepada diterima atau tidak amalan kita. Itulah surah Al-Ikhlas. Sebab itu dia pentinglah untuk kita. Bahkan fadilat surah Al-Ikhlas ni, kalau kita baca dia 3 kali, sama macam kita baca khatam Quran sekali. Kerana dia mengandungi 1/3 daripada tema utama Quran. Quran ni tema pertama dia tauhid. 1/3 akidah. Satu lagi apa dia? Akhlak. Hukum, akhlak. Dan satu lagi hukum hakam. Kan? Itu ada hukum hakam, cerita pasal hukum berzina dan sebagainya, hukum mencuri dan sebagainya, hukum bagaimana, itu hukum hakam, berpuasa, hudud. Dan ada cerita tentang akhlak, bagaimana hubungan dengan manusia, dan juga tentang tauhid. Nah, ini jadi ini sepatutlah baca surah Al-Ikhlas ni merupakan satu surah antara surah yang lazim dibaca lah. Jadi punca surah ni turun kerana ada persoalan daripada musyrik Mekah tu. Ketika mana Nabi SAW membantah tentang apa yang mereka sembah, apa yang mereka puja, apa yang mereka kosatkan dalam hidup mereka, dalam hal ibadah mereka semua. Lalu Nabi bantah benda tu. Lalu mereka bertanya. Sebab mereka tanya Nabi apa? Ini soalan dia lah. Ini pertanyaan musyrikin kepada Nabi. Dia kata, Unsub lana Rabbaka, kata. Unsub lana Rabbak. Ini pertanyaan dia. Atau dalam lain sif lana. Ada yang kata soalan dia sif lana, ataupun inilah sif lana Rabbak. Sif ni maknanya apa? Sifatkan. Unsub ni nasabkan kami. Sebab Tuhan-Tuhan dia, kalau kita tengok agama lain ni, dia Tuhan dia mesti ada dia punya nasab, betul tak? Contohnya kalau Hindu, Murugan ke Shiva, dia ada. Ni anak siapa? Ada Shiva tu, bapa dia. Ada kaitan-kaitan semua. Ada dia punya kesinambungan ketuhanan tu, falsafah ketuhanan ni. Jadi ni telah pun diserap pada musyrikin Mekah semualah, falsafah ketuhanan yang dibawa. Jadi dia kata, okay, kalau kamu kata Tuhan kamu ni, berikan kami Tuhan kamu ni, nasabkan Tuhan kamu ni. Bagaimana kami, Tuhan kami ni, sebab latar ni apa, daripada siapa, ada jalur-jalurnya dan sebagainya. Baik. Lalu, bila sebut pasal Tuhan, bila orang tanya kita, Tuhan kamu macam mana, macam mana kita nak menangani masalah, kita nak jawab apa? Apa disiplin kita? Ini persoalan dia sekarang. Tengok disiplin Nabi. Apa disiplin kita? Bila orang tanya, kita nak guna apa nak jawab pasal Tuhan? Yalah kan, kita tahu Maha Pencipta, Esa. Yang macam mana Esa dia? Satunya. Jadi Nabi ni jawab terus tak? Jadi kita kena ikut disiplin macam mana Nabi? Nabi jawab tak? Nabi orang bijak sana, tapi Nabi jawab sendiri tak? Nabi pun cakap jawab lah. Tak, Nabi tunggu. Nabi tak jawab terus. Nabi tunggu wahyu sampai baru Nabi jawab. Sebab tu kita, disiplin kita, bila betul-betul kita nak jawab tentang Allah, kita takut termasuk dalam ayat apa? Takulu ala Allah ma la ta'lamun. Itulah syaitan akan buat. Dia akan buat manusia cakap tentang Tuhan,
tanpa tahu, tanpa Allah benarkan. Kamu nak cakap tentang kita, kalau nak cakap tentang pemimpin contohnya, tentang raja kita, kalau salah info, boleh kena penjara tak? Oh, bahaya kan? Akibat yang buruk tu. Jadi ini lagi lah nak cakap tentang siapa ni? Allah yang cipta kita ni. Ke boleh main sedap je nak cakap apa ikut akal kita? Oh, tak boleh. Sebab tu Nabi dia cakap dengan wahyu. Wahyu sampai, baru nak jawab. Nabi boleh jawab kalau nak jawab. Tapi Nabi tak jeruh jawab. Banyak perkara macam tu. Bahkan kerana Nabi mendiamkan diri tak jawab, Nabi kena apa? Nabi kena belilah, Nabi kena macam-macam. Ha, itulah kata macam-macam Nabi kena tuduh. Sebab Nabi tak dapat jawab. Kalau ikutkan kita nak orang rasa sedap je, kita jawab je lah. Yang penting dapat jawab, tak peduli lain. Tapi Nabi tidak. Nabi ni jujur. Satu Nabi, dijawab bila sampai wahyu ni. Apa dia? Kul ya Muhammad. Sebab tu mula wahyu ni kul. Kenapa ni? Perintah ni. Kenapa Allah perintah Nabi suruh jawab? Ha, sebab soalan ni. Jadi nampak kul tu maknanya apa? Ada unsur. Nabi tunggu wahyu sampai baru Nabi jawab. Nabi tak pandai-pandai. Satu bila dengan Tuhan, dengan Allah, persoalan-persoalan macam ni jangan kita memandai. Ini soal yang amat berat, bahaya. Bercakap dengan Allah tanpa ilmu tentang Tuhan lagi bahaya daripada kita cakap tentang negara kita ke, raja kita ke, apa ke, tanpa ilmu bahaya. Bila tersalah, berat padahnya lah. Ha. Sebab tu Allah, syaitan ni dikerja dia antaranya, cuba tengok surah 2 surah Al-Baqarah ayat yang ke 169 rasanya. 169, cuba buka dulu 169. Tuna 9 ke 269. Sekejap eh. Wa antakuluna innama ya'murukum. Okey, 169 eh. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Itu. Muka surat 25. Cuba buka dulu. Kita baca ya. Dulu tak? Tiga perkara tu. Tapi yang paling utama sekali, yang last sekali. Jumpa eh? Cikgu ada kekeran? Tak ada? Boleh? Tak apa tak? Tak apa. Ada Quran. Mana-mana. Ada terjemahan ada? Tak ada tapi boleh kot. Tak ada. Ada. Muka surat 52. Ni 50? 25, 52. 55. Okey. Boleh ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi innama tu dia rujuk pada ayat yang sebelum lah. Ayat sebelum cerita pasal syaitan. Jadi Allah meneruskan lagi apa kerja syaitan. Jadi kerja syaitan ni apa? Sesungguhnya tidak lain, syaitan ni dia arahkan kamu untuk buat perkara yang buruk. Keji. Wal fahsyak dan yang tak senonoh. Fahsyak ni contohnya perbuatan kaum Lut tu. Tu paling buruk sekali, fahsyak. Homoseksual tu fahsyak. Berzina fahsyak. Asuk ni membunuh dan sebagainya lah. Benda-benda dosa-dosa besar ni. Dan yang lebih parah lagi apa dia?
antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu cakap-cakap tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Oh, ni bahaya. Sebab nak cakap tentang Allah ni, dia sendiri yang beritahu tentang diri dia dalam wahyu. Jadi hari ni banyak masuk pemikiran falsafah ketuhanan ni bahaya, yang dipelajari kan. Dan dipelajari pun dalam tempat-tempat tersembunyi oleh tak siapa-siapa. Falsafah ketuhanan ni banyak. Yunani punya ada, Hinduism punya ada, Sikh punya pun ada. Semua dah masuk. Kita dipanggil pluralisme ni, fahaman ni. Sampai macam tu lah. Dan dibawa semua masuk dalam ada juga orang-orang Islam yang terpengaruh, ramai lah. Ada satu kat mana? Subang ke Pucung, kuil tu kan? Semua lambang ada. Islam pun ada dalam tu juga. Kan ada kan? Tengok, macam tu sekali. Falsafah ketuhanan yang suka-suka je difikir dengan akal. Tak boleh. Semua Tuhan selain Allah memang difikir dengan akal. Kecuali apa? Tuhan kita. Tuhan kita terpelihara dengan sumber yang suci. Al-Quran. Itu beza dia. Baik. Jadi, inilah bahaya. Sebab itulah Nabi, kita tengok disiplin Nabi lah. Dari perkara pertama kita belajar apa dia? Bila nak cakap tentang Allah, kena hati-hati. Kena ada ilmu. Jangan main sebut je. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Ada dalil dalam Quran. Bawa hujah dalam Quran, dalam hadis Nabi. Itulah dia. Baik. Jadi jawapan pun Nabi dah tolong berikan kepada kita. Apa dia? Dengan Quran lah. Jawablah tentang ni dalam ayat ni pun boleh. Kita guna surah ni jugalah sebenarnya. Baik. Jadi apa kita nak kata pada Allah bila ditanya? Inilah kita boleh jawab. Huwallahu ahad. Dialah Allah. Jadi nama dia kita sebut Allah. Jelaskan. Huwallah. Jadi hari ini polemik juga. Apa polemik dia? Apa polemik tentang Allah ni? Nak guna nama Allah, siapa boleh guna nama Allah ni? Kan? Kalimah Allah ni milik siapa? Milik Allah. Milik Allah lah. Jadi nak guna nama Allah kan, bukan selewengkan lah. Bukan dengan tujuan yang seleweng. Lepas tu kita ada pihak yang nak jaga tu, yang sensitif. Ada pihak. Jadi macam-macam pendapat ada kan. Tapi semuanya sebenarnya tujuannya baik lah. Tapi caranya berbeza-beza. Jadi gaduh kecil kat situ kan. Ada yang kata ini hak semua kan. Yelah ya. Tapi dia ada benda yang kita kena, naratif-naratif yang kita kena hati-hati lah. Baik. Sebab ada tujuan-tujuan yang berbeza dalam penggunaan. Jadi dengan kejahilan orang Islam sendiri, takut dia nak menggunakan di atas kejahilan tu. Jadi dia ambil kesempatan di atas penggunaan tu. Itu yang dibimbangi lah. Baik. Jadi huwallah, Allah. Jadi Allah ni adalah nama yang asal daripada perkataan apa? Jadi kita kena tahu nama Allah ni. Allah ni asal daripada perkataan? Allah. Ilaha. Asal alaha ni. Kemudian jadi ya'lah. Oh, dah jadi apa? Kita kata ilah. Ilah. Ini banyak dalam Quran. Jadi dalam bentuk nakirah, umumnya ilah. Bila dia jadi yang umum, yang khas, tambah alif lam depan, isim ma'rifah. Apa jadinya? Jadi bila letak alif lam, ilah ni bila letak alif lam, alif lam campur dengan ilah ni, maka kat sini berlakunya perubahan sedikit. Ada beberapa pembuangan dan ada beberapa penambahan pada nama. Sebab itulah yang Allah al-ilah ni menjadi al-ilah menjadi al-Allah. Allah. Hamzah telah pun dihapuskan. Jadi asal dia lah. Apa maksud ilah ni? Jadi maksud dia ni sama makna dengan al-ma'bud ni. Al-ma'bud. Jadi ilah ni maksudnya yang diabdikan. Diri. Ataupun yang diletakkan, yang dipusatkan pengabdian diri padanya. Itu ilah. Kita boleh maksudnya apa adanya apa? Yang dipusatkan pengabdian diri
diri kepadanya. Bila sebut ilah-ilah, itulah dia maksud dia. Apa saja yang kita pusatkan dalam hukum kita ibadah tu semua kepada sesuatu benda tu, itu nama dia ilah. Secara umumnya itu nama dia ilah. Jadi kita kena faham ibadah tu lah. Kena ulang kot ya. Yang dipusatkan pengabdian diri kepadanya. Apa ibadah? Yang kita kena tahu ibadah tu apa? Apa maksud ibadah? Ibadah mengabdikan diri dari sudut banyaklah kan perkara. Kadang-kadang manusia ni tak perasan sebab dia anggap tu bukan ibadah. Rupa-rupanya itu ibadah tapi dia letak kat tempat lain. Dia tak perasan. Ustaz, yeah. Penamaan alif lam yang nak mengkhususkan dia. Ya. Yeah. Satu ilah saja. Satu pusat saja kita boleh letak nak ibadah, satu tempat je, tak boleh campur. Sebab tu kalau jamak, jamak ilah ni apa? Alihah, alihah. Jadi orang kafir jadi wattakhazu min dunillahi alihah. Dia ambil pula selain Allah alihah. Banyak pusat nak ibadah. Sini dia buat sikit, sini pun dia kosak sikit sini. Dia minta kat Allah dalam malam yang sama, dia minta dekat doa. Dan antara ni ibadah yang paling ulung sekali, doa. Ad-doa'u huwal ibadah. Nabi kata doa itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Jadi dia minta kat Allah sikit, lepas tu dia minta nama orang lain sikit, boleh tak? Tak boleh, itu tak boleh. Gandingkan nama. Jangan mengambil, cuba tengok dalam surah Jin, Al-Jin. Surah Al-Jin 72. Allah. Jatuh. Gam dia tak kuat. Sebenarnya surah Al-Ikhlas ni surah pendek, tapi sebenarnya ni paling berat sekali nak ajar. Surah ni penting ah. Dan banyak isu sensitif dalam ni, sebab dia nak cungkil kita punya tauhid ni, dia tersembunyi. Syirik ni dia tersembunyi, kadang-kadang kita kena buang, kena belajar. Surah 72, surah Jin. Mana ya? Ayat yang ke 18. Ayat 18. Kan? 7218 antaranya. Ayat 18. Ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi mereka ni dia sekutukan Allah dekat mana? Musyriki Mekah. Dekat Masjid Haram lah. Masjid Haram tu ada sekutu Allah kan? Tu. Jadi kita jangan heran eh, masjid jadi sebenarnya tempat musyrik. Kan? Masjid tapi jadi tempat
menyekutukan Tuhan? Ada. Banyak. Sebab tu kalau kat tempat Syiah ke mana-mana kan, kat masjid tu, kadang-kadang dia solat kiblat situ kan, tapi dia hadap kat, ada kubur pula dalam tu contohnya. Dia seru kat situ. Jadi dalam ni juga cerita khusus dia kepada golongan masjid ni tempat Allah. Jadi apa dia? Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu seru bersama dengan Allah nama-nama yang lain. Okey. Baik. Jadi mereka ni menjadikan aliha ni, ilah yang banyak ni, kalau kita rujuk lagi surah Al-Ahqaf. Surah 46. Kita tukar-tukar. Kita ambil surah ni, dia pendek sikit. Kau ayat 4 tu panjang. Okey, kita ambil ayat surah Maryam eh. Tama, surah Maryam 19. Ayat 81 dulu. Ha, ni ilah. Ni nak kata pasal ilah, alihah. Surah 19 ayat 81. Buka dulu eh. 81. Apa? Maryam 81. Tiga, satu, satu. Apa satu? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza. Dan mereka mengambil apa dia? Selain Allah itu aliha. Jadi aliha jamak kepada ilah. Sedangkan ilah satu je. Tapi mereka ambil berbilang-bilang aliha. Banyak pusat eh. Jadi kita kata ilah ni apa? Benda yang kita pusatkan untuk sembah, tuju dia. Kita bila doa Allah sajalah, jangan kat lain. Kita nak minta rezeki, siapa minta? Allah lah. Kita takut nak minta lindung ni. Kat siapa nak minta? Allah. Jangan takut minta kat pokok sana, anak cucu ke apa. Tak apalah, tak payah. Buang semua benda tu. Ha, tu. Pusat satu. Tapi kita jadikan lihat apa? Banyak pula ada. Nanti kita kata ni ada penjaga bukit, ni ada penjaga hutan, ni ada. Oh, kena minta kat situ sebab dia yang jaga. Allah bagi mandat dia jaga ke benda tu? Tak. Ni akidah syirik ni. Tapi nampak biasa je. Sebab kalau dah terbiasa buat, kita rasa biasalah. Dia kena dicongkel untuk buang dia sebab bahaya. Okey, Jadi sedangkan ilah satu je. Jadi mereka ambil untuk apa? Liyakunu lahu izza, supaya mereka dapat izza. Izza ni maksudnya kemuliaan. Keselamatan, perlindungan. Izza ni antaranya mengalahkan. Jadi dengan itu dia sangka dapat kalahkan apa yang ditakuti tu. Oh, dia boleh lindung dia. Ayat lain pula kita tengok surah Yasin. Surah Yasin ayat yang ke-84. 84 ke 74? Ayat yang ke-74. Buka surah Yasin. Ayat 74 36 74. Muka surat 445. Ha.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum. Di mereka ambil selain Allah ni sebagai ilah tadi. Dipusatkan untuk letakkan pedian diri perhambaan tu. La'allahum yun sorun. Supaya mereka ni dat dito. Dia minta pertolongan tu. Kepada selain daripada Allah. Jadi, itulah. Antara ni maksud ilah. Jadi ilah kita, Allah kata. Jadi Allah daripada kekuatan ilah. Dia ni, ilah ni tempat yang kita nak tumpahkan segala kehinaan kita. Hanya kepada Allah. Jangan kepada lain. Bila sebut abdikan diri, mana apa? Ketaatan. Pengabdian kan, kehambaan, ketaatan, kehinaan diri, ikut saja. Saya tak tahu apa-apa, dia maha tahu, ikut saja. Itu yang kita boleh letakkan kepada Allah. Tapi kepada selain tu, tak boleh. Baik, itu tauhid lah. Sebab itu dalam ayat ni, Qul huwallahu digandingkan dengan sifat apa? Aha, ahadun. Jadi daripada perkataan ahad ni lah jadi perkataan apa? Tauhid. Tauhid. Ahad ni lah kita kata tauhid. Jadi ahad ni dari perkataan wahada asalnya. Wahada. Jadi bila kita kata tauhid ni kena sentiasa diperbaiki niat dia, kita sentiasa kena esakan Allah dan dia sentiasa kena diulang-ulang. Sebab tu kita kena zikir subhanallah lepas solat. Walaupun lepas solat dah solat pun kena buat lagi. Sebab dia kena, syaitan sentiasa buat kita ni digugat dengan tu. Jadi bila begitu dia kena ulang-ulang, dia sebut wahada. Tambah apa? Tashdid. Jadi wahada jadinya yuwahidu kalau bahasa Arab ni. Barulah muncul perkataan tauhid. Inilah dia perkataan tauhid tu muncul. Bila sebut tauhid, tauhid daripada perkataan ni lah. Qul huwallahu ahad. Itulah tauhid. Boleh ya? Perkataan ahad ni lah muncul perkataan tauhid. Jadi kita belajar tauhid, tauhid tapi tak belajar surah yang mengatakan tentang tauhid tu. Apa dia? Al-Ikhlas tu. Jadi kita tauhidkan Allah ni dari sudut apa ni? Jadi Allah ni dia ada pertama. Jadi kita nak pecahkan lagi ni. Bila sebut tauhid maknanya ada pertama. Bila sebut surah Al-Ikhlas ni, semua surah dalam Quran, cara kita nak faham, kita kena faham dia punya kerangka. Kerangka surah, semua surah dalam Quran, nak faham dia, kerangka dia surah Al-Fatihah. Jadi dalam Fatihah tu ada banyak perkara tentang yang dimaksudkan tauhid. Pertama apa? Alhamdulillah. Jadi tauhid ni disebut ilahi ataupun uluhiyah. Uluhiyah. Daripada perkataan Allah tu dia jadi uluhiyah, dia punya istilah masdar dia. Kemudian alhamdulillahi, kemudian ada apa? Surah Fatihah lepas Allah Rabbil alamin, rub. Istilah dia apa? Rububiyah. Itu Allah ni Rabbul Rabbil alamin. Dan kemudian ada Ar-Rahmanir Rahim tu apa dia? Itu sebagai apa? Asma'uhu. Asma' nama-nama Allah. Allah ni nama-namanya unggul. Asma'uhu. Tak ada yang setara dengan nama-nama Allah yang paling baik ni. Antaranya apa? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim tu. Ada banyak lagi nama-nama Allah di sebenarnya. Dan yang ke terakhir ni juga, juga termasuk apa? Sifat dia. Sifat Allah. Ada empat benda ni. Inilah
kita letakkan semuanya, dia mesti ahad, mesti satu. Sifat dia kita sebut zat juga kan? Ha, zat. Dalam sifat ni ada sifat-sifat zat dia dan sebagainya. Jadi kita kena apa? Esakan semua ni. Dari sudut ni. Jadi uluhiyah ni disebut apa ni? Maksudnya ni disebut tauhid ni al-ibadah. Al-ibadah. Jadi dalam ibadah kita kena esakan Allah ni satu. Jadi apa ibadah dia ada? Ibadah mesti ada tujuan. Tujuan dipanggil apa? Esakan Allah dalam niat ibadah apa? Ni niat hanya untuk Allah. Kemudian ibadah juga disebut apa? Doa hanya untuk Allah. Lagi bila kita ikut perintah Allah tu taat dalam ketaatan. Dan juga dalam cinta. Tiga, empat benda ni. Esakan Allah dalam niat kita ni. Semua kita buat hanya untuk Allah. Ibadah kita. Kahwin ibadah. Saya kahwin kerana apa? Kerana nafsu saya. Kerana yalah tu, itu fitrah kita. Tapi ingat, betulkan niat. Tujuan kerana apa? Ini perintah Allah. Saya buat. Dalam kita minta, dalam doa, dalam taat. Kita kena ajar anak-anak ni taat. Dia solat taat. Tapi sebab apa? Sebab mak dia kalau tak buat kena rotan contohnya. Dia buat sebab mak dia suruh buat. Kita kena ajar dia. Tak, berapa mak tak ada ni, kamu wajib buat sebab apa? Perintah siapa? Allah. Tauhid kepada anak-anak tu, cucu. Dan juga mahabbah, disiplin dia. Ni tempat benda ni lah sebut al-uliyah ni. Ibadah, tauhid ibadah. Kemudian ni rububiyah ni macam mana? Ni dalam hal apa dia? Ciptaan. Ini dalam hal Allah ini perbuatan Allah, af'alullah, perbuatan Allah. Contohnya Allah beri rezeki, hanya dia je beri rezeki. Allah lah yang maha memberi rezeki. Kita tengok surah Hud. Surah yang ke-11. Ayat. Ayat 6. Ayat 6. Muka surat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
kullun fi kitabim mubin. Sebelah ayat 6. Apa tu? Dan tidak ada satu pun dabbah, iaitu haiwan yang bergerak, apa, makhluk yang bergerak di bumi, termasuklah manusia, haiwan dan sebagainya, sama ada yang kecil, mikro, sampailah yang sebesar-besarnya, semuanya melainkan illah ala Allah, melainkan ke atas Allah lah rezekinya. Dah tetap dah, semua Allah yang berikan rezekinya dengan cara yang Allah, hanya Allah yang ketahui. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah tahu apa dia, tempat dia tinggal, tempat simpanan dia. Wal mustaudaha, dan tempat apa ni, mustaudaha ni penyimpanan dia, simpanan. Antaranya apa, tempat akhir dia dapat rezeki lah. Last sekali dia dapat rezeki kat mana, dan dia simpan kat situ lah, dia mati kat situ, tempat mati kita. Tempat mati kita. Maknanya apa? Manusia ni dia akan mati. Bila mati yang ada andam tu, maknanya rezeki dia berakhir kat situ je. Jadi rezeki kita ni dah ada dah. Sebanyak mana kita akan dapat, dah ada dah. Sejak kita lahir dah tulis dah. Malaikat tulis empat benda. Antaranya rezeki dah tetap. Cuma masalahnya kita, rezeki ni ghaib. Sebab tu kita kena usaha cari. Tapi sebanyak mana, dah ada dah. Bagaimana cara dapat, itulah yang kita kena jaga. Halal ke haram? Itulah yang menyebabkan manusia rugi. Sebenarnya ha, berkat ke tak berkat, halal ke haram, kat situ lah. Dan macam cara kita usaha, semua dapat pahala tu ha. Tapi benda tu telah pun Allah tetapkan kat mana. Sebab itulah ada ulama kata apa, bila orang tu mati, rezeki dia tinggal seteguk air je, dia minum je air tu, dia pun mati ha, eh? Ha, macam tu, memang rezeki dah tetap dah. Tapi kita ni terhad, ilmu kita tak tahu, maka kita kena usaha cari. Di sisi Allah, Allah telah tetapkan. Jadi semuanya kullum fi kitabim mubin, semuanya dah ditulis dalam catatan yang nyata. Ha. Baik. Ini yang kedua, iaitu rububiyah, antaranya bab rezeki, dan juga bab kedua apa dia? Memberi mudarat dan menolak. Memberi dan manfaat dan menolak mudarat. Manusia ni dua ni penting dalam hidup dia kan. Manfaat, menolak mudarat. Ni cukup lah, banyak lagi lah kan dalam hal yang lain-lain. Membeli manfaat, memberi manfaat contohnya beri anak termasuklah. Kan? Dapat kaya, dapat wang, dapat kesenangan, itu manfaat. Menolak mudarat, ataupun apa mudarat ni, sakit ke dan sebagainya. Jadi siapa yang punya kerja ni? Allah. Kita usaha saja untuk elakkan. Ikhtiar, itu nama dia. Kenapa kita ikhtiar? Sebab kita tak tahu perkara yang akan berlaku, maka kerja kita adalah usahakan, mencari sebab-sebab untuk dapat tolak mudarat dan dapat manfaat lah. Sebagaimana mati, mati dah tetap tak bila. Tapi kenapa bila sakit tu cari ubat? Kan mati dah tetap bila. Nak mati, matilah kan. Usaha ikhtiar. Jadi bila bab mati pun kita pandai, tapi bab rezeki tak pandai pula. Duduk je, tunggu rezeki dapat datang. Tak boleh lah. Mati kita takut kan. Kita lari daripada kan benda yang kita anggap ini boleh menyebabkan saya mati. Saya pun lari. Contohnya api. Kita lari tak keluar bila api. Lari. Kalau kita kata dah tertelap, tetap duduk je lah situ. Saya tak mati kan? Sebab mati dah tetap dah. Saya tak mati sekarang, saya akan mati nanti. Tak. Jadi kita kena tahu tu. Kena jelas tu. Bab ikhtiar, ketakdir semua kita kena jelas. Tu akidah tu. Jadi, oleh kerana hal tu kita tak tahu, kerja kita Allah suruh kita berusaha. Dalam Quran Allah suruh kita fattakullaha mastata'tum antaranya. Bertakwalah ni kepada Allah ni, usaha tu. Sedaya upaya kita. Baik. Ni dalam bab ni juga, hanya layak untuk siapakah kita minta? Allah. Kepada Nabi boleh tak? Syafaat. Minta syafaat. Tapi syafaat milik siapa? Allah. Surah apa tu syafaat milik Allah?
ayat kursi lah kan. Man zallazi yashfa'u indahu illa itu. Itu je akidah dia. Ayat kursi kita baca lah. Siapa pun tak boleh suka-suka nak pilih. Saya nak bagi syafaat. Semuanya mesti atas izin Allah. Allah tak bagi, tak bagi. Bahkan Nabi pun ada golongan Nabi tak dapat bagi syafaat. Allah tak beri kan. Dan malaikat khabar kat Nabi, jangan tolong dia. Tak boleh. Bahkan start bila dapat syafaat ni? Setiap telaga lagi ada makhluk dah kena halal dengan Nabi dah. Nabi nak bagi, nak tolong. Mari, mari. Haluma, haluma. Jom minum ni telaga ni. Semua dah cari kan. Dah dahaga ni. Nabi pun panggil lah. Nabi tak tahu. Sampai-sampai dekat je, malaikat beritahu Nabi, jangan bagi ni. Allah tak bagi dia. Halau dia. Sebab apa? Dahulu masa dia hidup, rupanya apa? Badalu ba'laka. Dia dah ubah apa yang kau ajar. Dia tukar. Nabi kata apa? Suhkan. Pergi. Berambus. Tak boleh. Tak ada dalam list. Tak boleh. Jadi syarat nak dapat syafaat, mesti ikut apa? Apa yang Allah tetapkan. Nabi pun ikut apa yang Allah gariskan lah. Bi'iznih. Bi'iznillah. Jangan suka-suka kita minta. Sebab itu, ada tak sebut tentang Nabi? Nabi ni tak ada apa-apa dia boleh buat. Melainkan orang kena taat. Ikut apa dia cakap. Itulah orang dapat syafaat. Cuba buka surah 7. Ha, betul juga. Masya Allah. Surah 7 ayat 188 rasanya. Surah 7. Surah Al-A'raf. Ayat 188. Ayat 188. Surah 7 188. Ini bab ni eh. 7. Nampak eh. Boleh bawah ni. 7 188. Ayat atas sekali. Panjang ayat tu. Baca ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون Dikatakanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Apa Nabi kata, Allah suruh Nabi sendiri cakap, istiharkan kepada umat dia. La amliku li nafsi naf'an wala dharran. Tidaklah aku ni apa? Berkuasa, memiliki apa? Berkuasa kepada siapa? Diri aku. Untuk aku boleh dapat manfaat ataupun untuk aku boleh tolak mudarat. Nabi boleh suka-suka tak? Lalu ada orang kata, Nabi boleh dapat, Nabi boleh bagi mukjizat tu manfaat. Air keluar kan? Dapat minum boleh tu. Itu mukjizat. Boleh tak Nabi suka-suka je? Time lain-lain pun Nabi buat lagi, ada tak? Sekali tu je. Nabi Musa kan? Nabi Musa ni tongkat dia berjadi ular kan? Jadi lain kali kalau bila-bila masa je, dia campak lah tongkat dia, semua orang takut. Tak boleh orang ganggu kaum dia. Tongkat dia boleh jadi ular. Ada tak setiap masa? Dia jumpa laut lain, dia belah lagi. Jumpa laut lain, dia belah lagi. Ada tak? Tak ada. Sekali tu je. Itu mujizat. Tapi orang anggap, oh, kerana dia dah selamatkan ni, dia ni lah kita kena bergantung kat dia. Oh tak. Nabi tak ajar macam tu. Juga Nabi Rasulullah. Jadi aku ni sendiri tak boleh beri manfaat pada diri aku dan anak Nabi meninggal. Nabi boleh tak bagi anak dia hidup kekal ke? Anak Nabi semua meninggal. Yang lelaki kan. Yang perempuan pun wafat dulu sebelum Nabi. Akhirnya Fatimah kan. Ada tak Nabi dapat? Tak. Pakcik Nabi meninggal juga masa Perang Badar. Nabi dapat selamatkan 70 orang sahabat tu. Tak dapat. Kan? Sumayyah depan mata Nabi dia siasa. Boleh tak Nabi terus buat magic? Pum. Sumayyah terus mati sebelum keliling dia. Tak ada. Itu akidah tu. Pada hari ni kita bergantung kat siapa? Contohnya ada wali ni, dia boleh tolong kita ke apa? Oh tidak. Nabi pun macam itulah maksud dia. Jadi
sekarang ni tidak dia boleh, aku tak boleh ambil manfaat dari mana-mana melainkan semuanya izin Allah tu. Dan juga tolak mudarat. Illa masya-Allah, kecuali dengan hanya kerana apa, kehendak Allah. Dan Nabi kata apa ni logiknya? Walau kuntu a'lamul ghaib. Kalaulah aku ni tahu benda ghaib, kan? Dia tahu nanti pak cik dia nak mati ke, dia tahu nanti macam mana. Bahkan Nabi ni berdamping dengan siapa? Nabi berdamping dengan siapa? Jibril. Jibril siapa? Malaikat. Malaikat paling apa? Top. Paling top sekali. Masa Perang Badar, kalau ikutkan, senang je Nabi kata, Jibril libas je 11 sayap je. Jibril ada 600 sayap. Libas satu sayap je, habis semua tentera musyrikin mati je. Tak ada seorang pun orang Badar tu ataupun orang Uhud mati. Tapi ada tak buat macam tu? Tiba-tiba kita nak minta malaikat ke? Contohnya. Benda tu lah kita kena fikir tu. Akidah, faham? Jelas. Jadi, ini benda-benda yang kadang kita jangan terlepas pandang. Kita kena relate balik dengan Rasulullah. Itu ayat dia. Jadi, walau kuntu a'lamul ghaib, kalau lah aku ni, Nabi ni tahu ghaib. Tapi Nabi tahu tak benda ghaib? Sebab ayat ni kata, kalau aku tahu ghaib, mana Nabi tak tahu ghaib. Secara kefahaman kita, Nabi tahu benda ghaib ke tak? Betul tak? Hampir tepat, hampir salah sikit lah. Nabi tahu ghaib, tapi ghaib yang nisbi. Bila? Bila Allah beritahu. Nabi, betul tak? Kita tak tahu. Nabi pernah naik ke langit. Nabi tahu macam mana syurga neraka. Kita tak tahu. Tak. Nabi tahu yang ghaib. Tapi ghaib yang macam mana? Yang Allah izinkan Nabi tahu. Dia bukan boleh korek rasa ghaib macam kita kan. Ada orang tu dia nak nuntut ilmu supaya dia boleh tahu benda ghaib. Dia yang tuntut ilmu. Ilmu ghaib dia kata. Dia pun pergilah bertapa ke sana sini. Lepas tu dia kata dia boleh dapat hijab. Dia buka hijab. Dia nampak itu ini. Dia dah tahu hal ghaib. Ha, ini luar biasa ni. Jadi benda-benda tu ada masalah. Jangan kita terpedaya dengan mudah. Kena hati-hati. Kena banyak batasan yang kita kena jaga. Sebab itu berkaitan dengan hak Allah. Ghaib ni hak siapa? Hak Allah. Kasyaf tu ke? Kasyaf. Kasyaf ni maksudnya singkap. Ha, bila kita akan dikasyafkan Allah sebenarnya? Yang pasti kita nanti akan dikasyafkan Allah. Bila? Surah. Ha. Jadi fakasyafna alaika ghita'an. Fabasarukal yauma hadid. Surah Qaf tu. Nanti semua kita akan kasyaf. Tak payah nak kasyaf sekarang lah. Nanti lepas mati nanti Allah kasyafkan baru kamu terkejut tengok keadaan sebenar. Nak sibuk nak kasyaf sekarang ni kenapa? Apa dah buat? Kan? Tak ada. Bukan yang tu. Kasyaf sebenar nanti tu, kita nanti. Allah sebut dalam Quran, surah 50 tu. Ha. Memang semua kita akan disingkapkan. Tak nampak nanti keadaan sebenar. Apa yang ghaib yang cerita. Jadi, Allah, cara kita sekarang beriman dengan apa yang Quran sebut. Apa yang Quran sebut sekarang. Ha. Baik, jadi dalam hadis dalam ayat ni, apa kata Nabi? Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku ni tahu benda ghaib, secara sendiri, kan, tanpa perlu pun, tanpa izin Allah, dia boleh cari sendiri benda ghaib. Nabi tak. Lastakthartu minal khair. Pastilah aku boleh dapat banyak buat apa? Manfaat lah, kebaikan. Nabi boleh cari sendiri. Jumpa je Badar, tak payah takut. Kita ayah senjata pun, tak payah prepare apa-apa. Nabi sumpah aje terus semua mati bergelimpangan. Kan? Tak ada. Ha, kalau Nabi ni kuat lagi, Nabi boleh dengan jampi ke apa ke? Senang je. Apa dia? Nabi bagi ke dekat air zam-zam tu, kan? Doa terus, apa ke? Terus orang musyrikin minum air tu semua beriman. Ada tak Nabi buat macam tu? Tak ada. Jadi kita pun kadang-kadang terlalu bergantung kat penawar ustaz dan salah juga. Bukanlah salah total. Tapi jangan macam tu. Ha? Nak anak baik kan, tolonglah doakan. Ustaz tu pun anak dia pun jahat juga. Jangan minta saya nak doa jampi-jampi. Bukan tak boleh secara total ni, tapi bergantung tu. Ha? Akhirnya dia salah. Semua akhirnya dia tak heran pun ajar anak-anak belajar. Tapi bila bab-bab anak dia nakal, dia pun minta air nak jampi sungguh-sungguh, tiup-tiup-tiup. Dengan harapan anak dia boleh baik kah? Penawar hati kita kata kan? Bukan semudah itu. Dia kena usaha minta doa pada Allah dan buat baca buku. Itulah, kena cari sebab-sebab yang clear tu. Banyak kan benda yang sensitif ni, saya tegur ni. Ha, ni lah bab ni, bab ni. Kena baca itu. Bab ahad ni, ahad.
Banyak nanti kalau saya cakap lagi banyak sensitif ni. Tapi bila bincang bab tauhid ni macam ni. Baik. Jadi termasuk dalam macam mana bertawakal orang, keyakinan ni keyakinan akidah ni. Akidah ni keyakinan kita pada satu benda dan kita pusat keyakinan kat situ. Sepatutnya tumpah kat siapa keyakinan ni? Allah. Akhirnya dia jadi macam sub lah, sub hari ni. Sub contract je. Dalam hal-hal macam ni. Dia nak anak dia ni nanti dia sub. Faham? Anak berakhlak baik, mak dia pun sub. Lepas tu dia hantar anak dia untuk, dan dia sendiri bagi contoh baik, dia ajar. Tapi tak akhirnya. Itu kadang-kadang memberatkan kami orang sebagai seorang guru lah. Saya dulu belajar kan. Mengajar dekat KL pun kan. Jadi mak dia hantar anak dengan harapan anak dia jadi soleh lah. Tapi dia jadi anak tu jadi keliru. Sebab time dia balik, dia pergi wayang lah, pergi apa, mak dia pun tak pakai ni kan. Jadi dia macam sub tau. Dia kena benda tu kena di-educate. Educate benda-benda tu. Jadi keliru dia. Apa sebenarnya yang sepatutnya ni? Sebenarnya didikan sebenarnya apalah. Okey. Jadi wama masaniyat su, dan tidaklah aku ini ditimpa oleh kemudaratan, keburukan. Sedangkan Nabi masa perang juga apa? Nabi pakai apa perang? Baju besi. Nabi pun pakai baju besi. Topi Nabi ada topi besi Nabi. Topi yang jenis tahu yang tajam sini, yang ada tajam sini tu. Jadi topi besi tu masa perang Nabi ni, dia punya yang topi ni besi ni termasuk kat pipi ni. Ini masa perang Uhud. Darah muka Nabi dah tak nampak muka dah. Berlumuran darah muka Nabi tu. Gigi Nabi ni pada yang apa? Patah ni. Jadi kena libasan ni pedang ni kena kat topi lah. Sebab tak kena kepala kan. Ni tercucuk ni. Koyak pipi ni. Nabi pun kena tu. Kita tiba-tiba nak kebal-kebal ke? Kan? Jadi kan benda-benda macam ni. Satu benda yang berlawanan daripada yang kita patutnya ada dalam akidah kita ni. Jadi inna ana illa nadhirun wa basyirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Jadi apa tugas Nabi ni? Nabi hanyalah memberi peringatan dan juga berita gembira yang datang dari siapa? Dari Allah. Untuk siapa? Orang yang mahu beriman. Jadi kita nak berita gembira dan dengan ancaman takut dari siapa? Daripada Allah. Takut ancaman, takut dari ancaman Allah. Bila saya buat maksiat, datang apa? Boleh datang bala. Itu betul. Faham? Jangan bila datang bala, kita kata ni apa? Kalau aku tak pergi, tak tahu kena bala. Tak, kadang-kadang kepercayaan lah juga kan. Tujuannya kena bala, ini sebab ada waktu sial ke, kita percaya benda-benda tu. Ini mungkin sebab kita tak buat upacara sekian-sekian ni, kita tak buat ni. Akhirnya kena sial. Kan ni kepercayaan juga. Itu banyak tu. Lagi benda yang ni kena buang. Bulan apa yang kita anggap bulan sial kalau dalam Islam? Betul ke tak betul? Tak betul. Kata sampai ada mandi apa? Betul ke tak betul? Nabi kata lah, tak ada sial. Okey, kita kena tahu sejarah bulan Safar. Bulan Safar, sebelum bulan Safar bulan apa? Muharram. Muharram bulan yang diharamkan perang. Jadi mereka simpan dendam lama. Itu sirah dia. Bila simpan dendam lama, sampai bulan Safar, apa dia? Semua keluar balik, berperang balik dan ramainya orang mati. Bila ramai banyak keburukan, banyak kematian sebab perangan masa tu. Sebab dah lama tu simpan ni, banyak mati. Mereka beranggap, bulan ni bulan sial. Sedangkan mereka sendiri yang buat anggara tu. Mereka yang suka perang bulan tu. Tak ada sial apa, mereka punya perangan yang jadi nampak sial tu. Hanya dibawa benda kepercayaan sial ni sampailah ke sini. Itu punca dia. Jadi dianggap bulan Safar ni berlaku banyak benda buruk. Jadi kita kena buang sial. Buat apa? Mandi tu. Tak ada. Tak ada benda tu. Ha? Yelah. Kita doa Allahumma ghfir lahu warhamhu. Sebab kebaikannya adalah. Itu Allah ni dia takkan sesa. Allah kata apa? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Orang dulu dia ajar ngaji, itu saja kita tahu masa tu kan.
mudah pahala dia tu, umat ni dah tahu Quran juga kan, asal daripada usaha dia apa. Macam ni, walaupun mungkin ada karut marut yang lain-lain tu, tapi apa, ini dia dengan Allah. Dan kita yang tahu, kita punya, kita akan ditanya dengan apa yang kita tahu sekarang. Mereka akan ditanya dengan ilmu yang ada masa tu. Tu je. Ha, eh? Tu je konsep dia. Betul lah. Guru agama tu tak ada. Tapi dengan usaha yang ada tu, kita doakan lah. Macam tu lah. Itulah pembaharuan. Nabi pun kalau ikutkan, Nabi kesian tak? Kena nenek moyang dia. Ha, lagilah. Keturunan Nabi tu ramai. Anak dia, kan, semuanya. Para sahabat Nabi ni, apa mereka semua macam mana? Lagi kesian lah. Macam itulah kita fikir juga. Ada baik. Soalan. Apa dia? Online, dia kata mak bapak Nabi tu. Apa dia? Mak ayah Nabi tu kan masa tu tak ada salam lagi kan? Tu kena balik pada hadis balik lah. Hadis Nabi balik. Ada hadis. Saya kena semak balik lah. Tentang mak Nabi dan ayah Nabi ni. Apa? Nabi pernah ziarah kubur mak dia kan? Wallahu ta'ala. Itu kita kena, saya tak nak ulas. Tanpa hadis lah. Dia ada hadis tu. Tentang tu. Ya. Baik eh. Jadi inilah. Hari ni kita bincang Ahad ni. Jadi esakan Allah dalam hal ibadah, dalam hal apa? Perbuatan Allah. Hanya dia yang bagi rezeki. Hanya dia yang boleh beri manfaat. Hanya dia yang boleh tolak mudarat. Jadi kalau nak selamat daripada ni, minta ke siapa? Allah. Dia yang buat benda ni. Tak ada campur tangan benda lain. Ini mesti ada dalam akidah dia. Dan nama-nama Allah yang terbaik. Berapa dah? Empat dah. Ha? Empat dah. Ni surah 7:180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu. Boleh ke belakang? Belakang eh, dia dekat je, dekat belakang je. Surah yang sama kan? Jadi milik Allah lah apa? Asma'ul Husna. Nama-nama yang paling baik. Maka fad'uhu biha. Seru nama Allah ni. Seru dah Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ya Rahman, irhamna contohnya. Kan? Itu boleh lah. Ya Rahman Rahimin, irham. Irhamna kata. Ya Razak, urzukna. Boleh. Nama dia. Ya, nama. Dan sifat? Sifat dia. Jadi kita boleh minta lah sesuai lah nama dia. Allah bagi rezeki. Kita nak sebutlah, serulah Ar-Razzaq. Boleh. Yang latif apa? Lembut eh. Yang maha halus sebenarnya. Okey. Kemudian sifat yang last ni, sifat Allah. Cuba buka surah 42 ayat 11. Surah Syura. Mesti dengar ayat ni. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja. Yadhra'ukum fih. Laisa kamithlihi syai'. وهو السميع البصير
Jadi fatiras samawati wal ard. Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum, dan dia jadikan kamu ni daripada zuriat keturunan kamu sendiri. Kita ni ada terikat dengan apa? Nasab-nasab kita kan. Semua masuk macam tu. Azwaja, ada pasangan dia. Wa minal an'ami azwaja, dan binatang pun macam tu juga. Dengan terikatnya dia punya keturunan-keturunannya. Inilah cara kita ni yazra'ukum fi, cara kamu ni berkembang, cara kita ni hidup macam ni. Makhluk cara hidup dia macam ni. Dia ada pasangan. Semua macam tu. Allah ahad. Allah tak sama. Namun Allah kata apa? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sebarang sesuatu yang misil, sama, yang boleh disamakan dengan Allah ni satu pun. Contohnya, jadi ada bahagiannya dari segi istilah sama. Jadi kalau kata tutup tu, wa huwa sami'ul basir, dan dia dengar dan dia lihat. Jadi Allah dengar tak? Kita dengar? Bila kita cakap saya dengar, kita samakan kita dengan Allah tak? Macam tu. Jadi ada sebahagian sifat yang nampak ada macam ada pada makhluk juga sifat tu. Mendengar sifat Allah kan? Juga makhluk Allah berikan sifat mendengar kita. Melihat sifat Allah, makhluk pun Allah bagi sifat mendengar. Tapi laisa kamislihi syai', dengar kita tak sama macam dengar Allah. Lihat kita tak sama macam lihatnya Allah, macam tu. Itulah esakan sifat Allah ni, empat benda. Jadi esakan Allah dalam hal ibadah ni yang utama sekali. Jadi kita nak ibadah, esakan Allah dalam perbuatan-perbuatan dia yang kita harapkan dia buat baik kat kita. Apa dia? Kita nak rezeki, Allah yang buat. Kita nak musibah tak kena, Allah yang buat. Bukan ada benda lain. Jangan campurkan, bahaya. Dan nama-nama dia, jangan kita esakan Allah pada nama-nama dia. Bila kita ada masalah, seru nama siapa je yang layak? Nama Allah. Jangan jadi satu kaum yang menyeru nama-nama lain. Contohnya ada orang seru, ketika nanti dia seru siapa? Ya Bulia. Ada dengar? Nabi Khidir boleh seru tak? Tersesat ke? Dalam hutan ke? Boleh seru tak? Faham eh? Khadam-khadam untuk tu. Tak boleh. Mana ada macam tu? Islam tak ajar macam tu. Kadang-kadang benda tu nampak macam okey je. Tapi itu benda kan yang kita kena pangkah tu. Tak boleh buat tu. Okey, nama-nama yang mulia nak seru, nak panggil siapa nama? Allah. Fada'uhu bi, Allah suruh panggil nama ni je. Tu je nama dia. Allah Maha dengar. Yang makhluk kamu tu dah mati tu tak ada nak dengar apa dah. Dan yang ketiga, sifat-sifat Allah yang Maha sempurna sifat dia, kamal sifat, sempurnanya sifat Allah. Jadi memang kita dengar, Allah dengar, tapi Allah Maha mendengar. Kita lihat, Allah lihat, Allah Maha melihat. Dan ada sifat yang kita boleh tahu benda gaib tak? Kita boleh tahu tak benda gaib? Kita tahu benda gaib yang Allah izinkan kita tahu saja. Dan dia gaib ni ada dua jenis. Satu gaib mutlak, satu gaib nisbi. Gaib mutlak macam bila nak mati, kat mana kita akan mati, besok akan berlaku apa pada kita, tu gaib mutlak. Kiamat berlaku bila? Lima benda ni lah. Apa yang bakal keluar, rupa anak tu macam mana dan rahim ibu tu, lima benda. Tu gaib, dia sebut gaib mutlak. Nabi pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Okay? Dan ada gaib nisbi. Contohnya gaib nisbi yang kita dah tahu apa? Nisbi ni kerana sesuatu. Kerana disebabkan sesuatu, kita pun tahu benda tu. Dulu kita tak tahu, sekarang kita tahu. Apa gaib nisbi? Gaib nisbi. Nisbi. Dia tahu secara dinisbahkan kepada sesuatu. Macam mana kita tahu benda tu? Kita tahu tak cerita tentang nama malaikat? Nama malaikat gaib kan? Macam mana kita nama dia? Dinisbahkan kepada sesuatu. Kat mana beritahu? Quran. Jadi kita tahu benda gaib yang ada dalam Quran sahaja. Tak lebih daripada tu. Tak ada tempat lain. Ni semua cerita gaib kan? Kita tahu tak benda gaib? Macam tahulah ni lah dia yang dalam Quran. Satu, allazina yu'minuna bil gaib, tu maksudnya iaitu apa yang dalam Quran. Jangan ambil ilmu gaib yang entah mana-mana datang. Duduk belajar. Okey. Itu naik gaib nisbi juga. Itulah sifat Allah ni. Antara yang banyak dimanipulasi adalah tentang hal gaib lah.
tentang hal-hal gaib ni. Jadi kita hati-hati dalam hal tu. Jadi itulah pertamalah hari ni tentang itu kita kupas tentang ahad ni. Wahid ni, tauhid. Apa dia? Tauhidkan Allah dalam hal ibadah, dalam hal rubuk ciptaan dia, apa perbuatan dia, dalam hal nama-namanya dan sifat-sifat dia. Ni empat benda. Itulah kita kata kul huwallahu ahad. Bila ahad tu empat benda ni. Okey? Ahad tu berkaitan empat perkara ini. Kita nak tauhidkan Allah empat benda ni. Jelas eh? Ibadah dan perbuatan Allah. Semua Allah bagi kita anak, Allah lah yang buat semua, bukan yang lain. Tak ada campur tangan makhluk lain. Okey? Ha. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita jagalah benda ni. Ha, ini selalu tergelincir benda ni. Baik. Macam kaif ni yang ada soalan? Kita syirik ni ustaz. Ya, ha. Baik, tu lagilah bahaya. Ha? Ha, tu kena akan muncul soalan kan. Ilmu laduni maksudnya? Min ladunna ilma, surah apa? Al-Kahfi. Kan? Itulah biasa sebut ilmu laduni, istilah dia memang surah tu je lah. Sumbernya dia ambil dari tu je. Ladun ni apa? Ladun ni sisi maksudnya. Ilmu dari sisi aku. Ilmu dari sisi Allah. Dan Allah berikan ilmu ni kepada siapa? Orang yang Allah pilih lah. Jadi saya boleh tak orang percaya kat saya? Saya dapat ladun ni. Apa bukti saya orang yang Allah pilih? Boleh? Ha, kat situ lah masalah dia tu. Saya orang yang Allah pilih tak nak bagi ilmu. Boleh tak kita kata macam tu? Habislah. Nanti semua orang kata macam tu. Jadi hari ni lepas Nabi wafat tu, khatam Nabi dah kunci semua benda tu. Supaya tak ada lagi benda ni boleh terselewing. Sebab tu nama dia khatamun Nabi tu. Nabi ni penutup mengatakan apa? Tak ada orang boleh dakwa-dakwa suka-suka hati dah. Nabi ni di penjaga akhir. Nabi ni batasan akhir daripada hal-hal ni. Sebab tu sebelum Nabi ni ada Nabi-Nabi banyak dah kan. Nabi ada yang mendakwa. Zaman Nabi ada Nabi-Nabi palsu kan. Ha, dia dakwa macam tu lah. Saya orang pilih. Saya dapat laduni ke. Jadi tak boleh suka-suka dah. Zaman, jadi laduni ni masa tu dapat pada siapa? Nabi Khidir, logik lah. Sekarang ada tak orang boleh dakwa boleh dapat laduni lagi? Yelah, sah ke tak sah? Jadi yalah, banyak orang yang kan, jadi orang macam orang percayalah sebab itu ukuran orang pada apa? Pada jadinya. Kan sebab kan, nanti Dajjal pun datang jadi juga. Tu kena hati-hati tu. Sebab tu kita kadang-kadang kita jangan ukur kat situ. Confused kita. Penyembuhan dalam asbab-asbab jadi ni Allah tu nama dia apa? Istidraj. Allah boleh bagi jadi. Contohnya lah kita berubat dengan orang-orang Islam kan. Orang ustaz tak baik pun. Ustaz ni tak pandai lah. Dia jumpa bom siam jadi. Maknanya dia dapat laduni ke tu? Dia seru syaitan jadi. Tapi kalau kita berubat dengan macam contohnya ustaz kan. Sebab tu ukuran dia apa? Ukuran dia apa yang dia buat. Sebab tu Imam Syafiq suruh ukur tengok sesuai tak dengan syariat. Sesuai dengan syariat, okey. Darul Syifa ke, sebab tu dia kena jelas apa yang dibaca. Ruqyah memang ada. Baca ayat apa kita pun tahu. Oh, saya dengar ini surah apa, ayat kursi. Ni ayat sejelas. Tapi tiba-tiba duk benda yang apa-apa tu dia suruh simpan pula. Okey, simpan ni jangan buka, ada rahsia-rahsia pula. Ini tak ada. Sifat dia open dan dengan rahsia-rahsia. Dia tak ada rahsia-rahsia. Tak ada. Dia mesti jelas kamu baca apa supaya pesakit tu tahu. Faham eh? Ini kan mantra yang kita pun tak tahu ni mana punya. Apa maksud dia ni? Syirik ke tak syirik kita tak tahu, tak boleh ukur. Itu tinggalkan. Ruqyah syariah dia mesti jelas. Dia baca apa kita tahu dia cakap apa. Ada, kita boleh jelas, kita boleh buat ukuran. Itu betul. Ha, kena clear benda tu. Ha. Tapi sekarang ni yang situ tu yang maksud tak mahal kan. Selalunya orang yang kita anggap macam tak. Maksudnya orang yang ha. Dia punya title Allah kan. Wallahu taala. Kita sebab tu kita kena belajarlah. Ha, kita belajar dan kita buat ukuran di atas apa yang kita belajar ilmu kita. Jadi, ayat-ayat yang saya bagi ni mudah-mudahan jadi kita punya benteng lah. Tengok ni ayat tadi yang saya bagi last tu. La amliku ni ayat penting kan ni. Siapa yang cakap ni? Rasulullah. Ukuran kita pada Rasulullah pun macam tu. Adakah manusia lebih hebat daripada Rasulullah? Ha, kat situ lah kita punya benteng ni. Batasan dia, okey hak ni. Macam mana pun dah saya cukup lah saya jaga. Ha, itu je lah. Takwa kita tu je. Jagalah.
InsyaAllah. Ha. Ha. Ilmu laduni ni ilmu yang special. Yang hanya dia je dapat, orang lain tak dapat. Ha, itulah. Ilmu tu dia je dapat, orang lain tak dapat kan. Ha, itu something lah. Kena hati-hati, kena tengok, check. Akhir zaman ni fitnah, antara fitnah dia tu. Eh, ha, hati-hati, kita belajar lah. Ha, ni akhir zaman. Sebab tu ukuran kita bukan pada itu. Ukuran kita pada kebenaran, iaitu hujah dia. Dia bawa dia bukti dari mana-mana. Dia sumber kita ni lah dia. Sumber kita. Okay. Nanti Dajjal akan, apa antara hari Dajjal? Siapa yang ikut dia, negeri dia tu subur. Air tak ada, boleh ada air. Kalau ukuran kita pada mujarabnya sesuatu, habislah kita. Semua ikut itulah. Tapi pada kalau ukuran kita pada kebenaran ni, kan? Ha, insyaAllah kita selamatlah. Sebab kita akan nampak nanti, siapa yang ambil air, itulah api sebenarnya. Siapa yang ambil api tu, itulah air. Ha, fitnah akhir zaman macam tu. Manusia ukur dalam nilai zahir dunia juga. Logik macam tu juga. Habislah. Ha. Okay, eh? Tapi kalau kita ni, diorang kata ada tulis kafir kan kat dalam. Orang yang beriman lah. Ha. Orang beriman, betul-betul beriman je. Ha. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang. Yang ya, betul lah. Tapi kita pun, yelah, sebab itulah dia sebenarnya, hadis tu Nabi cakap macam tu. Pokok pangkal dia, ilmu tu. Orang yang beriman yang tahu apa yang Nabi jelas tu, dah sampaikan, itulah yang dia jaga benda tu. Okey lah, cukup kita untuk hari ni, nanti dia akan timbul banyak soalan ni kan. Nanti kita tengok asomak. Asomak ni satu lagi benda penting kita akan terangkan, insyaAllah. Saya qul qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Amin. Allahumma inna na'udzu bika min al-arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yusma'. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.